Setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, virus Corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini. Pemirsa, awal penularan virus ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus Corona jadi telah melakukan kontak dengan warga. Pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi.